Di tahun 2019, seorang fotografer menangkap gambar seekor macan kumbang di Afrika. Ini peristiwa langka, diperkirakan pertama kali terjadi dalam 100 tahun terakhir. Tapi tahukah kamu kenapa makhluk satu ini sangat jarang terlihat? Di alam liar, ada beberapa hewan yang bisa terlihat sangat putih. Ini terjadi karena mereka kekurangan pigmen melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut dan kulit. Hewan-hewan ini kemudian disebut albino. Tapi ada juga kebalikan dari albino, yaitu hewan melanistik. Hewan-hewan ini terlalu banyak menghasilkan pigmen melanin, membuat warna mereka menjadi gelap kehitaman. Macan kumbang atau Black Panther sebetulnya adalah jaguar dan leopard yang mengalami melanisme. Menurut National Geographic, sekitar 11% leopard dan jaguar mengalami kondisi ini. Tapi biasanya terjadi di Asia dan Amerika, dan sangat jarang di Afrika. Sayangnya, karena jaguar dan leopard dalam kondisi terancam punah, membuat Black Panther semakin jarang ditemukan. And as you can see, I am not dead!